Bang, nonton YKS yuk. Udah mau maghrib nih. YKS? Iya. Ngapain nonton YKS? Seru bang, joget-joget. Lu gak tau kan yang YKS? Gak tau. Banyak orang yang udah nonton YKS, tapi banyak orang juga bilang kalau YKS itu tidak layak tonton. Berikut adalah keanehan-keanehan YKS yang kami kumpulkan dari para fans Crimson alias Wota Sari. Ah! Satu. YKS itu awalnya acara sahur, terus jadi acara sketsa. Nah sekarang jadi acara cari bakat. Emang YKS kurang bakat? Kan Caesar berbakat banget tuh. Ini. Dua. YKS lebih banyak penonton bayaran daripada penonton yang gak dibayar. Berarti kalau gua kesana dibayar bang? Iyalah. Oh, cepetan bang, banyak orang bang. Tiga. Setiap hari tuh YKS diputar sampai kehabisan bahan. Ada adegan panco, terus semua artis sudah disiksa, tinggal kru-krunya yang disiksa. Bang, sekarang udah nggak zaman goyang Caesar ke temen saya. Terus sekarang goyang ini. Oplosan. 4. YKS udah tahu acaranya Yuk Keep Smile tapi kadang-kadang bikin nangis pemain. Emang iya ya? 5. YKS itu acara TV dengan durasi yang lamanya kebangetan. 4 jam lebih. Kalau dari Jogja udah bisa sampai Semarang itu. Bang, jangan bang, jangan ke Semarang, ke Temanggung aja. Ngapain ke Temanggung? Ketemu ibu gua bidan. 6. 7. Dan ini yang paling aneh. Gua lihat orang-orang di internet bikin petisi tentang YKS. Maksud gua, YKS bukan satu-satunya acara televisi yang tidak mencerdaskan atau sebenarnya tidak terlalu bermanfaat. Tapi, ayolah. Lu kan orang pinter, lu masa tahu sih bukan itu cara melawan YKS? Tapi dengan apa, Rul? Matiin TV lu! Jangan! Thank you banget udah nonton 7 hal aneh pada kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe sebarin ke teman-teman lo. Tonton video hal-hal aneh sebelumnya. Dan seperti biasa, kita minta bantuan kamu untuk cari hal aneh bareng kita. Tema episode mendatang adalah Pemilu 2014. Jadi lu cari, lu kirim ke Twitter gua @no_bening pakai hashtag hal aneh. Temuin segala keanehan yang lu temuin saat pemilu dan kirim ke kita. Saatnya tebak-tebakan. Kucing-kucing kakinya 4. Kalau kucing kak... Udah, Rul. Udah ya? Udah. Kalau gitu apa ya? Gua aja deh. Ya udah, apa nih? Gua apa yang bikin bingung? Gua apa kamu? Salah. Oh, salah sih. Terus apa dong? Gua apa? Kok apa? Nuh kan, bingung kan? Oh iya.